sendiri. Saya bersyukur dengan kondisi saya yang saat ini masih bisa makan, minum, dan tinggal di tempat seadanya. Meski enggak terlalu mewah, ini kehidupan saya yang sebenarnya. Jika Anda malu berteman dengan saya, menjauhlah, karena saya hanya butuh orang yang mau menerima saya apa adanya, bukan karena saya punya segalanya. Saya jelek, saya miskin, saya enggak punya apa-apa. Jika Anda berniat menjauh, menjauhlah. Lebih baik saya berpenampilan seadanya, sesuai kecukupan saya, daripada bergaya setinggi langit, tapi bukan hasil keringat sendiri. Saya bersyukur dengan kondisi saya yang saat ini masih bisa makan, minum, dan tinggal di tempat seadanya. Meski enggak terlalu mewah, ini kehidupan saya yang sebenarnya. Jika Anda malu berteman dengan saya, menjauhlah. Karena saya hanya butuh orang yang mau menerima saya apa adanya, bukan karena saya punya segalanya. Suasana di pinggiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana di pinggiran Kakap. Itu yang membentang itu di depan itu Pulau Kakap. Kapal-kapal pada menepi, menghindari cuaca buruk, badai yang akan datang. Kawan-kawan yang menyaksikan, terima kasih yang sudah hadir. Itu kapal TPI yang biru, yang hijau kapal dari Pak siapa tuh ya, pokoknya rombongan saya itu hijau ya kawan-kawan, kebanyakan warnanya hijau ya. Ini di pinggiran Kakap lagi mendempel dua kapal ikan cumi ya, lampunya banyak ya. Terima kasih yang sudah kasihkan. Lanjut, ini saya berada di atas kapal lagi nyantai, lagi nongkrong. Oke, terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan share agar tahu informasinya Laut Pontianak terkini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, bro.